What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, Assalamualaikum, it's your boy Kimisko Virtu. Alright, dalam video kali ini aku nak mengupas satu teori berhubungan dengan Dr. Vegapunk. Dan dalam video ini juga aku akan susun dulu cantik-cantik teori tersebut yang ada kaitannya dengan Kuma yang aku rasa menjadi senjata kepada Dr. Vegapunk dalam misi rahasianya. Alright, let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel aku, jangan lupa untuk subscribe menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Follow Facebook dan Instagram Kimisko Virtu supaya korang dapat mengikuti perkembangan terkini dari Kimisko Virtu. Join group Telegram Sko Virtu Fleet supaya aku dapat wish birthday korang every month. Hantarkan video-video teori atau fakta-fakta berkenaan One Piece ke Gmail kimiskovirtu@gmail.com. Sekiranya korang berminat untuk sertai segmen What Up Anime, PM WhatsApp di nombor tertera. Sekiranya korang berminat untuk sertai segmen support nakama first, terbaru dan terkini, follow TikTok Kimisko Virtu supaya kau dapat mendengar teori-teori dan fakta-fakta pendek dari aku. Subscribe channel Sko Virtu Gaming, channel terbaru dari aku. Ayo kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel teori yang ada di seluruh dunia. Say with me guys. Kuma adalah salah satu karakter yang cukup misteri dalam animasi One Piece. Selain Kuma, ada lagi watak yang masih misteri, iaitu Dr. Vegapunk. Tak apa, jadi kejap lagi aku akan membahas tentang kenapa Kuma menyertai Shichibukai dan kenapa dia menyerahkan badan dia kepada Dr. Vegapunk untuk dijadikan pasifista sehingga menyebabkan dia hilang pemikirannya dan kewarasannya sebagai manusia. Dan kita boleh nampak sendiri ketika perang Marineford, Kuma menyerang Ivankov, padahal Ivankov tu adalah kawan baik dia kot. Dan Ivankov tak boleh terima hakikat bila Kuma sanggup untuk menyerang dia. Dan pada masa tu aku tak sure lah sama ada Kuma buat benda tu untuk menutup identiti dia sebagai double agent atau masa tu dia dah memang hilang akal. Dan surely yang menyerang Ivankov tu adalah Kuma, pasal masa tu Kuma ada kemampuan tapak tangan pos dia tu. Sebab kalau pasifista diorang, kat tapak tangan diorang ada beam Kizaru kan. Dan pada pandangan aku, Dr. Vegapunk memodifikasikan Kuma sebagai pasifista adalah kerana mempunyai rancangan yang besar yang kita tidak tahu lagi apakah sebabnya. Okey, kali ini aku akan membuat teori apakah alasan Kuma dan rancangan rahsia Dr. Vegapunk. Yelah, Kuma kan kuat, takkan dia senang-senang je nak bagi badan dia dekat Dr. Vegapunk, sedangkan Zoro dengan Sanji pun tak boleh nak lawan dia waktu dekat Tri Lebak dulu. Mesti ada udang di sebalik batu kenapa Kuma menyerahkan badan dia kepada Dr. Vegapunk. Kuma memiliki nama lengkap iaitu Bartolomeo Kuma dan status yang dia miliki sangat-sangat unik. Dari chapter 233, Kuma diketahui sebagai salah seorang daripada anggota Shichibukai. Pada chapter tersebut, dia sedang berjalan bersama Doflamingo untuk menghadiri mesyuarat bersama Marin. Sejak saat itu, jelaslah menunjukkan yang Kuma juga adalah seorang lanun. Dan kita semua sedia maklum yang Shichibukai dalam erti kata lain adalah merupakan anjing Marin, sebab dia hidup sebagai lanun tetapi dalam masa yang sama dia kerja dengan Marin. Tapi sekarang ni Shichibukai telah pun dibubarkan. Tapi status Kuma menjadi Shichibukai agak misteri dan sangat pelik, sebab dia kan salah seorang tentera Revolutionary Army. Macam mana dia boleh masuk Shichibukai? Kan kita tahu yang Revolutionary Army ni musuh terbesar World Government. Diorang betul-betul mengisytiharkan perang dengan World Government, dan diorang juga bertujuan untuk mengetahui The Void Sentry dan ingin memberitahu keburukan World Government kepada seluruh dunia. So tak heranlah kenapa ketua Revolutionary Army Monkey D. Dragon bounty dia tinggi, sebab nak lawan kerajaan kot. But then again, bounty si Dragon ni belum lagi didedahkan melainkan di channel Kimisko Virtu sahaja. So kalau korang nak tengok video tu, aku sediakan link kat bawah. Alright, jadi pertanyaannya, kenapa Kuma yang merupakan salah seorang tentera Revolutionary Army nak jadi Shichibukai? Dan kenapa World Government bagi Kuma jadi Shichibukai? Korang tak rasa pelik ke? So menurut aku, Kuma menjadi salah seorang Shichibukai adalah kerana itu adalah salah satu tugas dia sebagai tentera Revolutionary Army. Sebab bila seseorang tu dah jadi Shichibukai, dia orang akan mendapat hak yang istimewa. Mungkin Kuma jadi Shichibukai ini adalah sebab nak korek
korek rahsia World Government dan cari informasi-informasi penting untuk diserahkan kepada Dragon. Sebagai langkah pertama, Kuma menjalankan misi dia. Kuma telah menubuhkan satu kelompok pirate dan telah melakukan satu demi satu masalah hingga nama dia dikenali oleh Marine. Sebab untuk menjadi si Cebukai ni, salah satu kriteria dia adalah nama dia harus digeruni oleh dunia. Contoh dia macam Dracul Mihawk. Dia dikenali sebagai The Strongest Swordman, nombor satu di dunia, Boa Hancock, ketua Kuja Pirate dan dijuluki sebagai Pirate Empress Buggy, yang nama dia terkenal setelah Marineford sebab dia adalah mantan kru Roger dan kawan baik Yonko Shanks. Ataupun Kuma ni, nama dia menjadi kegerunan adalah disebabkan apabila dia bersetuju untuk join Revolutionary Army, Dragon suruh dia buat honor supaya digeruni, dan nama dia The Tyrant tu berkemungkinan adalah salah satu agenda Dragon. Kuma yang sebelum ini merupakan raja dalam kerajaan Sorbet telah mendapat tugasan daripada Dragon untuk menjadi seorang Cicibukai, dan dia pun telah membentuk pirate palsu dia dan menyerang kerajaan dia sendiri dan merompak warga kerajaan dia sendiri untuk lebih dikenali. Kira macam marketing stunt lah. This is the marketing plan Dragon sediakan untuk Kuma supaya nama dia dikenali, seterusnya melayakkan Kuma untuk berada dalam keluarga Cicibukai. Dalam chapter 474 muka surat 9, Kuma telah bertandang ke Thriller Bark dan Moria mengenali Kuma dengan gelaran The Tyrant. But ada info on The Tyrant tidak didedahkan, melainkan Moria mengatakan bahawa Kuma sangat-sangat taat kepada government. Dan secara ringkasnya, melalui perbualan diorang tu, kita dapati Kuma datang ke Thriller Bark tu just nak warning Moria pasal kehebatan Mugiwara crew yang telah pun berjaya menumpaskan seorang Cicibukai, yakni Crocodile. Dan kerajaan merisaukan Moria setelah insiden di Ennis Lobby, even Rob Lucci pun tumbang. Dan Kuma juga inform yang Blackbeard telah menggantikan Crocodile. So tak banyak sangat info yang didedahkan berhubungan gelaran The Tyrant tu, dan kemampuan buah Kuma sangat-sangat unik dan berbahaya. Dia boleh menerbangkan orang kat tempat yang dia pernah pergi. Contoh waktu di Thriller Bark, di sepak Zoro pergi ke Kuragaina tempat Mihawk, Sanji kat Kamabaka Kingdom, Frankie dekat tempat Vegapunk, Robin kat tempat jajahan Dragon, Luffy di Amazon Lily. Selain itu, dia juga boleh menepis segala jenis serangan dengan menggunakan tapak tangan dia. So tak heranlah kenapa World Government nak lantik dia jadi si Cebukai. Kuat kot buang gemuk ni. Okey, dah habis aku cerita pasal Kuma. Sekarang kita start teori kenapa Kuma bagi je Vegapunk buat dia sebagai pasifista. Tapi bagi yang tak tahu pasifista tu apa, ha sini meh aku nak jelaskan sikit. Dalam chapter 485, Kuma menceritakan bahawa dia adalah pasifista, iaitu senjata rahsia yang diciptakan oleh Vegapunk. Pasifista ni adalah cyborg yang dibuat dari reka bentuk Kuma, cuma mereka tidak ada kekuatan seperti Kuma. But pelik dan hebatnya Dr. Vegapunk ini, dia bukan sahaja mampu untuk mengklonkan tubuh badan Kuma, Dr. Vegapunk juga mampu untuk klonkan kemampuan Devil Fruit Kizaru. Cumanya on the part untuk tembak laser beam je lah, bukan menyeluruh, dan diorang tak boleh travel in the speed of light dan tak ada kemampuan logia macam Kizaru. Dan pasifista ni dijaga oleh Sentomaru. Pasifista bukan ada satu sahaja, tapi banyak, dan semuanya sama dengan Kuma. Dalam perang Marineford, kita dapat lihat yang Kuma turut serta dalam peperangan tersebut. Tapi keadaan Kuma sangat berbeza ketika di chapter 485, kerana ketika itu Kuma sudah menjadi pasifista secara menyeluruh dan semua ingatannya telah dipadam dan berlawan mengikut apa yang diarahkan. Pada perang tersebut, Doflamingo mengatakan kepada Ivankov yang Kuma sebenarnya dah mati, dan dia berkata lagi yang Kuma sendiri yang menawarkan tubuhnya untuk menjadi pasifista. Kata-kata tersebut menyebabkan Ivankov terkejut, sebab setahu Ivankov, Kuma ini sangat benci kepada World Government. Tapi mungkin apa yang Doflamingo cakap tu salah, sebab yang tahu hal sebenar adalah berkemungkinan World Government sahaja dan Revolutionary Army sahaja mengikut fahaman mereka masing-masing. Jadi aku syak lah geng, antara sebab Kuma sanggup menyerahkan badan dia untuk jadi pasifista ni, mungkin sebab dia diancam. Mungkin World Government dah tahu dia ni salah satu tentera Revolutionary Army, jadi World Government ugut untuk bunuh semua nakama dia, ataupun nak trap nakama dia ke dalam satu perangkap, dan World Government akan bunuh semuanya. Okey, sebab yang kedua, Kuma serahkan badan dia ke
kepada Dr. Vegapunk sebab dia nak tebus kesalahannya kepada Dragon sebab gagal merahsiakan dirinya sebagai anggota Revolutionary Army. Sabo ada cakap yang Kuma ni jenis yang baik hati. Jadi sebagai tanda minta maaf dia kepada Dragon, Kuma ni sanggup menyelamatkan Mugiwara Pirates, especially Luffy lah, sebab Luffy ni kan anak kepada Dragon, dari diserang dan menyerahkan diri kepada World Government kerana misinya sudah gagal. Kuma yang sudah menjadi pasifista sepenuhnya telah menjadi hamba kepada Tenryu Bito. Sabo dan para komandan Revolutionary Army berniat untuk menyelamatkan Kuma di Marijoa, tapi mereka kena hadap dengan dua admiral iaitu Fujitora dan Ryokugyu, dan aku rasa misi Sabo nak selamatkan Kuma tak berhasil sebab dia kena berlawan dengan dua admiral yang kekuatan dia orang memang tak boleh terima dek akal. Jadi persoalannya, adakah Kuma akan jadi hamba Tenryu Bito selama-lamanya? So aku rasa tidak, sebab aku rasa Vegapunk ni ada sebab kenapa dia guna Kuma ni. Aku rasa Vegapunk ni orang baik kerana dalam chapter 592 dia sangat-sangat ambil berat dekat penduduk Karakuri, tapi dia tak boleh nak tolong mereka dan menyebabkan dia sangat sedih. Semasa dia menjadi saintis World Government, Vegapunk mesti dah tahu kejahatan World Government dan dalam diam menyimpan perasaan benci kepada World Government dan menyokong Revolutionary Army untuk menjatuhkan World Government. Aku rasa Vegapunk ada letak program rahsia kat dalam badan Kuma yang mereka berdua sahaja yang tahu, dan Kuma suruh Vegapunk programkan dia untuk jaga Thousand Sunny. Selain itu, Vegapunk juga mesti dah set untuk Kuma akan sedar juga nanti, dan waktu Revolutionary Army nak serang World Government, Kuma akan sedarkan diri dan dia akan bagi segala informasi yang dia tahu kepada Dragon. Jadi aku rasa lah kan yang Vegapunk juga akan join Revolutionary Army untuk musnahkan World Government, ataupun dia pada awal lagi memang pun sudah menjadi sebahagian daripada anggota Revolutionary Army. Tambah pula Vegapunk sangat benci dengan sikap Tenryu Bito yang suka menghambakan orang. So agak pelik kalau dia tutup mata dengan penghambaan itu hanya disebabkan bayaran duit. Yes, pada aku kerajaan boleh membeli kepakaran dan diri seseorang dengan duit, tetapi tidak hati mereka. So guys, that's all I have untuk perkongsian kali ini. Kalau korang ada pandangan atau pendapat atau teori korang sendiri, korang boleh komen di ruangan komen di bawah. Okay, and gang, before I end, sedikit renungan. Ayah memang tidak mengandungkan kita, tapi dalam diri kita ada mengalir darahnya. Ayah memang dia tidak melahirkan kita, tapi suaranya lah yang pertama kali kita dengar ketika lahir untuk azan di telinga kita. Ayah memang tidak menyusui kita, tapi dari peluhnya lah setiap suapan yang menjadi air susu kita. Ayah memang tidak selalu menemani agar kita tidur lena, tapi dialah yang berusaha agar kita tetap nyaman dalam tidur kita. Ayah tidak pernah kita lihat dia menangis, bukannya kerana hatinya keras, tetapi agar kita tetap percaya yang dia kuat untuk kita dan boleh bergantung dengannya. Sayangilah dan hormatilah ayah kita. Memang syurga ada di telapak kaki ibu, tetapi tidak ada syurga untuk kita tanpa keredaannya. Memang kita diminta mendahului ibu kita, tetapi ayah kita adalah jiwa raga ibu kita. Hormatilah, sayangilah orang tua kita kerana mereka berjuang untuk kebahagiaan kita. And until then, my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.